Okay, alright. So kita mula. Yeah. Alright. Okay, saya dah share screen. 156. Okay. So kalau ada yang boleh baca, untuk baca mana yang tak dapat, tak apa. Okay. Alright. So kalau tu nanti tu macam mana lah. Okay, 156, insyaAllah. Boleh? Okay. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa nada ashabul jannah. Wa nada ashabul jannah. Ashaban nar. Ashaban nar. An qad wajadna. An qad wajadna. Ma wa'adana rabbuna haqqa. Ma wa'adana rabbuna haqqa. Fahal wajadtum. Fahal wajadtum. Ma wa'ada rabbukum haqqa. Ma wa'ada rabbukum haqqa. Qalu na'am. Okay. Sekejap lagi saya baca. Qalu na'am. Tak ada yang boleh baca ke? Ada ke? Boleh, boleh. Ada tak boleh? Boleh, tak ada lain. Lain tak ada. Lain tak ada. Okay. So tak apa. Sekali lagi saya baca. Qalu na'am. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzin. Fa'adzana mu'adzin. Bainahum al-la'natullah. Bainahum al-la'natullah. Ala al-zalimin. Ala al-zalimin. Okay. Itu cuba dulu habiskan satu muka ni. So nanti kalau ramai tak boleh baca, saya akan cuba ni lah. Kita cuba adjust kelas tajwid lah, ataupun tak lah semua ni. Okay, so kita terus. Alladzina yasuddun. Alladzina yasuddun. Ansabilillah. An sabilillah. Wa yabghunaha iwaja. Wa yabghunaha iwaja. Wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum bil akhirati kafirun. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ Kullam bisimahum. Wa nadaw ashabal jannah. Wa nadaw ashabal jannah.
Assalamun alaikum. Assalamun alaikum. Lam yadkhuluha. Lam yadkhuluha. Wahum yatma'un. Wahum yatma'un. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لا تجعلنا لَا تَجْعَلْنَا مع القوم الظالمين مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جمعكم وما كنتم جمعكم وما كنتم تستكبرون تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم لا ينالهم الله برحمة الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء من الماء أو مما رزقكم الله أو مما رزقكم الله قالوا إن الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا فاليوم ننساهم
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Oke, ada yang nak tanya? Tak ada? Ramai tak ada line tu. Ramai tak ada line. Okay. Alright. Okay. Tak apa. So, kita dah tengok sini. Susurah apa ni? Surah ni dia punya apa ni, kita panggil nama surah dia dekat sinilah, Al-A'raf. Allah bukan sahaja cerita tentang apa ni, Al-A'raf tu apa, tapi apa yang berlaku lah dekat Al-A'raf tu lah. Okey, tempat yang tinggi kan, dan tempat yang tinggi tu, bila tempat tinggi kita boleh tengok benda yang ada di bawah lah. So apa, Al-A'raf ni kita dapat tahu daripada sini dia tinggi dan dia boleh melihat penghuni di syurga dan penghuni di neraka lah. Okey. So, itu dia punya kisah lah. Alright. So, okay. Adakah nak tanya apa-apa setakat ni? Tak ada. Okay. So, alright. So, sebab ramai yang tak boleh ni. Okay. So, saya ingat kita cuba tengok dekat ni lah. Hukum tajwid sikit. Okay. So, hukum tajwid. Ada yang nak tanya apa-apa ke sebelum saya tanya? Maksudnya dia nak request apa ke yang perlukan lebih kefahaman ke yang ni lah, tajwid lah, kalau ada. Kalau tak nak ni tulis pun boleh, kalau tak nanti kita saya tengok lah apa yang saya rasa boleh boleh terang. Ada ke? Tak ada, semua okey. Tadi nak tanya. Jap saya tengok. Okay. Sekarang saya tengok ada ialah dia apa hukum tajwid yang kita boleh tengok daripada yang kusat tadi ya, 156. Okay. Cuma saya ingat saya nak fokus, bukan fokus lah, kita cuba tengok iaitu hukum mim sukun. Ingat lagi kan mim sukun? Mim sukun. Ah, mim mati, mim sukun. Hukum mim sukun. Sudah. hukum mim sukun. Ingat lagi ke? Okay. Alright, so hukum mim sukun, kalau kita tengok dulu ada berapa, kita tengok dulu pula. Kalau kita tengok, ingat dulu, belajar dulu ada berapa? Okay, saya share kat sini. Nampak ke? Nampak kat skrin ya. Okay, so kalau kita ingat dulu, mim sukun, mim mati lah. Mim tu lah. Nanti macam tetap orang belajar pula kan. Yang ni lah, mim sukun. Dia bertemu dengan berapa huruf? Dia temu dengan berapa huruf? 28 huruf kan? Daripada 28 huruf ni, dia pecah kepada 3 lah. Izhar syafawi, idgham mislaini dan ikhfa syafawi lah. So, dari 3 pecahan. Dia berbeza dengan nun sukun. Nun sukun tu dia berpecah kepada 5 kan? Okay. So, 5 tu yang tu lah. Ikhfa ahkiki, izhar... if hakiki zahalki kan, so on tu lah 5. Tapi kalau mim sukun dia hanya ada 3 sahaja. Okay, dia ada 3 je, tak banyak. Okay, daripada 3 ni kita tengok apa yang berlaku dalam dia. Okay, yang pertama di tengok sini, idgham mislaini. Idgham mislaini ni adalah menggabungkan mim sukun ke dalam mim berbaris berserta dengung. Hurufnya satu sahaja. Okay, tak banyak. Okay, satu je lah, iaitu huruf mim. Ni contohlah.
Ba'athnakum min. Okey, ba'athnakum min. So ada ni lah, ada kata apa? Ada satu je huruf dia. Maksudnya mim mati kat sini bertemu dengan mim. Macam mana kita nak baca dia? Kita baca dia. Mim ni masuk ke dalam mim yang kedua berserta dengung. Dengung ni apa dia? Nama masuk dengung? Panjang. Apa dia? Mim. Panjang. Panjanglah. Memanjangkan bacaan atau menahan bunyi. Ba'asna kumit. Dengan kadar berapa harakat? Dua harakat. So, bila kita baca ba'asna kumit. Okay. Ba'asna kumit. Alright. Tanda senang je. Mim pertama tidak ada tanda sukun. Dan mim kedua ada tanda sabdu. Okay. Itu dia punya ni lah. Dia punya apa kita panggil. Tanda dia lah untuk kita tahulah. Okay. Yang kedua. Ihfa syafawi. Okay. Ihfa syafawi, apa maksud dia? Iaitu menyembunyikan sebutan. Oh, baru nampak. Okay. Menyembunyikan sebutan mim sukun berserta dengung. Okay, itu maksud ihfa syafawi. Huruf dia pun satu je, iaitu huruf ba. Ada tak banyak huruf lah. Hurufnya satu sahaja, iaitu huruf ba. Okay. Ini contoh dia lah. Okay. So macam mana kita nak baca dia? Sembunyikan sebutan mim dan dengung. Huruf satu je lah. Ini cara bacaan dia. Jangan sebut huruf mim tepat pada makhraj berserta dengung. So hukum mim dekat mana makhraj mim? Di bibir kan? Kalau kita bacakan anfusakum kan? Dia akan bibir tu akan rapat lah. Tapi sebab bertemu ba, dia akan jadi jangan rapat. So anfusakum dan dengunglah anfusakum bittikhazikum. Anfusakum bittikhazikum. Dia punya bunyi tu tak kata apa? Tak jelas dan panjang. Okey. Anfusakum bittikhazikum. Itu contohlah. Alright, boleh? So kita dah tengok dua. Yang pertama idgham mislaini, mim mati bertemu mim. Yang kedua ni mim mati bertemu dengan ba. So kita baca dia anfusakum bittikhazikum. Okey. Alright. So ada kena tanya setakat ni? Tak ada. Notanya ada je kat dalam buku hijau tu. Buku tajwid lah. Alright. So untuk tengok tu letak kat situ. Okey, terus izhar syafawi ni terakhir lah. Izhar syafawi iaitu menzahirkan, menjelaskanlah sebutan min sukun tanpa dengung. So dia tak ada dengung. So hurufnya ada 26 iaitu selain huruf mim dan ba. Okey. So contoh kat sini wa antum tanzurun. Wa antum tan dia tak ada bunyi dengung, dia tidak ada. Inilah dia terus jelaslah. Wa antum tanzurun. Itu contoh dia lah. Boleh? Ada kena tanya? So dia ada tiga je. Inilah. Idgham mislain ni dia masuk tergabung huruf satu. Apa tadi huruf dia? Huruf dia mim kan? Okay. Idgham mislain ni huruf dia mim. Dengung. Yes. Dengung. Ifak syafawi sembunyi. Jangan sebut tepat pada makhraj. Huruf dia berapa? Satu sahaja iaitu huruf ba. Dia dengung ke tidak? Dia dengung. Okay. Izhar syafawi kita jelaskan bunyinya lah. Huruf dia ada banyak. 26. Okay, nak ingat dia senangnya selain bermim dengan ba lah. Okay, dan dia tidak dengung. So itu untuk ringkasan mim mati. Boleh ke? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada? Alright, boleh? Okay, so itu dia punya ringkasan lah. Alright, so sekarang ni kita cuba tengok dekat tadi. Okay, kita tengok dekat tadi. Muka surat 156 tu. Okey, kita cuba cari antara dua tu. Antara tiga tadi hukum tu. Antara hukum Pak Syafawi, Idgham Mislaini dan Idgham Syafawi. Okey, boleh? So, saya dah buka ni. Muka surat 156. Kalau tak nampak lagi, boleh tengok kat Quran masing-masing lah. Okay. So, dekat muka 156 ni, kita cuba cari hukum dua tadi tu. Okay.
Sebenarnya dalam minit ke dalam 2-3 minit lah. Tak perlu lama-lama kita sama-sama. Boleh ke? Boleh. Okay, so dalam 5 minit, 2 ke 3 ke 5 minit lah. Kita cuba cari. And then kita sama-sama. Kalau dia nak tanya, boleh tanya. 156 yang kita baca tadi. Cuba tengok. Izhar berapa, Ifak berapa, Idegam berapa. Okay. Kalau nak tanya, tanya je. Tak nampak. Okay, tak nampak, tengok kat Quran masing-masing je. Dah ke? Ah, tak apa. Fokus dua je. Idram, Mislah ini dengan Ifak Syafawi. Ah, itu je. Tengok ni je. Kita tak terlalu ni lah. Okay. Kita cuba tengok ni nanti lah. Okay. Tunggu sama-sama je. Okay. Okay, boleh? Dah ke belum? Okay, tak apa, kita tengok sama-sama. Alright. Okay, so kita tengok baris yang pertama. Warna ada Ashabul Jannah ini. Okay, ilahi tu. Ada ke tak hukum mim mati? Ada. Ada berapa? Ada ke? Tak ada. Tak ada kan? Okay. Tak ada. Alright. So, baris yang kedua, fahal wajad kuma. Ni ada tak baris yang kedua ni? Idham mislain. Kan yang pertama ni wajadtum, inilah mim mati bertemu dengan mim. Apa tadi? Idgham mislaini. Mislaini kan. Okey, yang kedua banyaklah kat sini. Mim mati bertemu ha, mim mati bertemu fa, so mim mati bertemu dengan hamzah. So ini contohlah. Selalunya apa ni izhar syafawi tu terlepas jugaklah sebab dia terlalu banyak dan senang. Okey. Senang tu maksudnya dia tak ada tanda. Dia satu color je kan. Okay. So terus. Baris yang ketiga. Ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. Baris yang keempat. Ada tak di sini? Ifak Syafawi. Ifak Syafawi satu. Ifak Syafawi satu. Ada lagi ke?
Tak ada. Tak ada, eh? Okey. Baris yang kelima. Ha, ada tak dekat sini? Bukan yang ni lah. Okey. Bisi mahum. Okey, dengan hujung ni. Right. Yang ini ya ke bukan? Ini bukan. Bukan, Ustaz. Bukanlah. Okey, kenapa bukan? Sebab dia ikhlak. Boleh, eh? Okey, so bukanlah walaupun tak ada tanda mim. So bukan. Sakan ada ke nak tanya? Okay. Tak ada, eh? Alright, terus baris yang bawah ni. Ada tak? Ada yang ni lah. Mim mati bertemu ya. Mim mati bertemu ya kat sini. Yang hujung ni lah. Mim mati bertemu dengan ta. Ini semua izdahar Syafawi. Okay, baris baris bawah dia ada tak? Ada, ada ke tak ada? Tak ada. Ada. Bawah, bawah lagi. Ada tak? Ada banyak kan? Yang banyak. Pertama apa ni? Mim mati bertemu dengan ba kan? Okey, seterusnya mim mati bertemu dengan of. Of, seterusnya mim mati bertemu dengan jim. So mim mati bertemu dengan ain dan hujung ni lah mim mati bertemu waw di bawah. Okey, boleh? Ada kena tanya sekat ni? Tak ada, eh? Okay. Alright, so kita terus. Okay. Okay, seterusnya bawah ni. Ada tak? Ada jugalah. Yang ni lah. Mim mati bertemu ta. Okay, mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu dengan lam. Okay, ada lagi tak? Ada. Tak ada, eh? Okay, bawah lagi. Baris yang ke-10 ni, eh? Allahu bi rahmatin ni. Ada tak? Mati bertemu wow. Ya, mi mati bertemu wow, mi mati bertemu dengan kita. Okey. So dekat sini kita tengok dulu yang ni sebelum saya ke bawah sikit. Okey. So bila yang awal ni saya rasa tak masalah, wajad tu mak yang saya bulat ni lah. Okey, yang seterusnya ayat 45 ni kan hujung ni bawah tu lah. Ai wajau wa hum bil. So kita baca dia dengan bacaan ifa syafawi. So kita baca dia wahum bil akhirati. Boleh? Wahum bil akhirati. So bunyi dia tidak jelas. So kita baca dia wahum bil akhirati. Alright, dia berbeza dengan izhar. Izhar kita akan baca, contoh saya ambil yang dekat atas ni. Qalu na'am fa'azzana. Qalu na'am fa'azzana. Dia tidak ada bunyi dengung dan dia juga jelas. Na'am fa'azzana. Ataupun hujung ni pun sama juga. Bainahum an. Okay, bainahum an. Berbeza dengan sini yang bawah ni. Wahum bil akhirati. Okay, wahum bil akhirati. Boleh? Okay, dapat? Ada kena tanya? Tak ada, eh? Okay, saya terus. Baris seterusnya. Okay, baris yang ke-11. Ada tak? Ni. Ada ke? Wanada ashabun nar ini. Baris ni tak ada kan? Ada. Alright. Baris yang ke-11. Sorry. Baris yang ke-12. Tak ada. Ada tak yang ini? Tak ada juga. 12, 13. Ada satu. Mim mati bertemu dengan lam. Okay, baris yang ke-14. Ada tak? Hujung ni lah. Mati bertemu kaf. Baris terakhir. Mati bertemu ha. Okay, boleh. Ada kena tanya setakat ni? Tak ada, eh? Okay ke? InsyaAllah, eh? Okay. Alright. So kita terus masuk muka surat seterusnya. Saya rasa muka surat yang terakhir. Kita tak ni sangatlah, eh, untuk malam Ramadan. Saya rasa masing-masing dah baca kan dekat rumah kan. So kalau ikutkan logik, malam esok malam Ramadan 10. So malam ni dah 9 juzuk lah. So itu kalau satu ada satu juzuk. Okay.
Kalau satu hari mungkin 10 muka surat, so hari ni dah juzuk yang ke-4. Okay. So kalau tanya saya peribadi, juzuk maksudnya baca Quran tu tak berapa, bukan tak penting-penting. Okay, disiplin dia satu hari satu juzuk tu paling baiklah. Sebab satu Ramadan, satu bulan tu boleh dapat satu juzuk. Tapi kalau tak mampu, cubalah 10. Kalau tak mampu juga, ambil 5. Paling kurang bacalah. Paling kurang baca. Cuba satu hari tu baca paling kurang 2 muka ke 1 muka ke. Cuba je. Cuba. Okay. So, bulan Ramadan ni kalau tak baca Quran tu, takut rugilah. Right. Dia orang kata apa, seumpama kita pergi, yalah, pergi shopping mall kan. Ataupun pergi mana. Pergi kedai makan. Yalah. Pergi kedai makan, tak makan. Di sana ya. Pergi beraya tapi orang bagi duit raya tak nak ambil kan. Contohlah right. Benda free kan. Right, dan pahalanya lebih besar. Satu pahala dalam baca Quran berapa kebaikan? 10 kebaikan kan. Right, dan kalau bulan Ramadan dikali dengan berapa ganjaran? Ada yang kata 10, ada yang kata 70, ada yang kata yalah, maksudnya dia berganda lah. Okay, so kita ambil 10 lah kan minimum. So kalau tu dah kali 100 lah lebih kurang untuk satu kebaikan. Okay. Right. So minggu lepas saya sebut pasal solat sunat. So kali ni cubalah Quran tu. Kita dah ada masuk suku dah kan. Suku bulan Ramadan. Cuba baca sebanyak yang boleh lah. Semampu yang boleh. Jangan baca banyak. Hari pertama banyak, hari kedua dah tak jumpa kan Quran kan. Cuba baca lah. Kan ada hadis kan, kata-kata ulama tu kan. Allah lebih suka benda yang sedikit tapi berterusan lah. Daripada benda yang banyak tapi kadang-kadang. Right. So kita cubalah. Kita cuba ya sama-sama. Saya pun pesan pada diri saya sendirilah. Okay. Baik cabaran kan, terutama Sabtu Ahad. Kalau saya lah, balik kampung, yalah, buka puasa kat luar. Dia bekerja ni kita kat rumah je kan. Tak kerja kat rumah, entah kalau kata kerja kat rumah kan. So kita cubalah, cuba. Alright, so kita terus masuk. Muka surat seterusnya, 157. InsyaAllah muka surat yang terakhir. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okay, kita terus. Walaqad ji'nahum bikitab. Walaqad ji'nahum bikitab. Okay. Nak lagi sampai pendek sikit. Ji'nahum bikitab. Bikitab. Fassalnahu ala ilm. Fassalnahu ala ilm. Hudan wa rahmah. Hudan wa rahmah. Liqawmi yu'minun. Liqawmi yu'minun. Hal yanzurun. Hal yanzurun. Illa ta'wilah. Illa ta'wilah. Yawma ya'ti. Yawma ya'ti. Ta'wiluhu yakul. Ta'wiluhu yakul. Alladzina nasuh. Allazina nasu min qablu qad ja'at. Min qablu qad ja'at. Rusulu rabbina. Rusulu rabbina. Bil haqqi fahallana. Bil haqqi fahallana. Min syufa'a. Min syufa'a. Fayashfa'u lana. Fayashfa'u lana. Au nuraddu fana'mal. Au nuraddu fana'mal. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ghairal ladzi kunna na'mal.
Qad khasiru anfusahum. Qad khasiru anfusahum. Wa dhalla anhum. Wa dhalla anhum. Ma kanu yaftarun. Ma kanu yaftarun. Inna rabbakumullah. Inna rabbakumullah. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsh. Thumma istawa 'alal 'arsh. Yughshil layla an-nahar. Yughshil layla an-nahar. Yatlubuhu hasisa. Yatlubuhu hasisa. Wasyamsa wal qamar. Wasyamsa wal qamar. Wan nujuma musakhkharatin bi amri. Wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum. Ud'u rabbakum. Tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an wa khufyah. Wa khufyah. Wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ard. Wala tufsidu fil ard. Ba'da islahiha. Ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallah. Inna rahmatallah. Qaribun minal muhsinin. Qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi. Wa huwa alladhi. Yursilu riyaha bushra. Yursilu riyaha bushra. Baina yaday rahmati. Baina yaday rahmati. Hatta iza aqallat. Hatta iza aqallat. Sahaban thiqala. Sahaban thiqala. Suqnahu li baladin mayyit. Suqnahu li baladin mayyit. Fa anzalna bihi al-ma'.
وَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ وَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okay, ada kena tanya? Hah? Ada ke? Tak ada. Okay, so sikit tentang ayat sini. Udu'u rabbakum ayat 55. Udu'u rabbakum taladru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. So dekat sini Allah berfirman apa? Allah ialah memberitahu kita supaya berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, iaitu Allah lah taladru'an wa khufyah. Iaitu kita doa dengan rendah hati dan lembut. Okay, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang inilah melampaui batas lah kat sini eh. Okay, so maksudnya bila kita berdoa, tu ada setengah orang, dia ada setengah ni lah, dia tidak prefer lah imam baca doa tu kuat dalam keadaan ada orang jemaah lain tengah solat kat belakang lah. Okay, dibimbangi mengganggu orang yang tengah solat tu lah. Okay, sebab apa? Antaranya ni lah. Okay, maksudnya kita bila berdoa dengan Tuhan, pernah tengok tak orang meratap kan? Biasa kan orang meratap ataupun orang kita kata apa, doa dia tu yang macam kan. Okay. So dekat sini Allah kata apa, doa dengan hati yang ni lah eh. Tawaduk, rendah, rendah diri, tadarru'an. Okay. Dan khufyah dan bahasa yang lembut. Okay. Bahasa yang lembut ni maksudnya bahasa yang jangan kasar lah. Nak minta dengan Tuhan kan. So antara ada berdoa yang kita boleh buat, biasa kita buatlah puji-pujian, alhamdulillah rabbil alamin kan, pujian kepada Tuhan kan, dan pujian kepada rasulnya lah. Okey. So itu antara adab-adab dia lah. Okey, dan jelah macam kita kan, kalau orang selalu puji kita, anak kita lah paling mudah, tak anak pun mungkin adik-adik kita ke ataupun siapalah. Kan bila dia selalu puji kita, kita pun cairlah kan. Okey, kalau dia minta tu menjerit kat kita kan, kita lempang dia balik kan. Okey. So itu contohlah. Right. So ini yang kita boleh ambil lah. Alright. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Okey. So situlah. Right. Dan seterusnya sikit lagi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khaufan wa tama'a. So ni contohlah. Jangan kita merosakkan bumi. Okey, contoh merosakkan bumi apa? Lah, tebang pokok kan. Yalah benda-benda yang merosakkan bumi lah. Right. Sebab bila kita buat benda tu, yalah dia akan membalik pada kita lah. Okey, akhirnya bumi tu rosak dan manusia tak boleh nak duduk. Okey. Dan Allah kata apa? Wa du'uhu khaufan wa tama'a. Dan doalah dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Ada orang berdoa tapi dia tak berharap. Dia doa-doa je lah. Okay, tapi dia tidak berharap. Contoh paling mudah selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Okay. So dia doa tapi dia tidak berharap lah. Okay. Sedangkan doa tu sangat baik kan. Rabbana atina fid dunya hasanah kan, berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Okay. Wa qina adzabannar, dan jauhi daripada api neraka. So doa tu komplit lah. Okay. Dan kita perlu berharap lah supaya Allah mengizinkanlah, memberi keizinan kepada kita untuk benda itulah. Okey, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu, rahmat Tuhan itu sangat dekatlah kepada orang yang melakukan kebaikan. Contoh kebaikan bulan Ramadan ni kita boleh buatlah banyak sangat kebaikan kan. Paling mudah, contoh yang saya rasa kita boleh buat, beri makan pada orang buka puasa kan, tak mampu sponsor masjid, bagi kat jiran lah, kuih ke apa-apa lah yang kita boleh mampulah. Okay, kalau masak lebih kan, bagi kat jiran kan. Okay, sebab apa kat sini lah, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. So bila kita bagi orang berbuka puasa makanan, so pahala dia sama macam orang yang berpuasa lah. Okay,
dan selain bersedekah dan benda-benda yang kita inilah yang kita biasa buat kan, tercubalah awal buka puasa. Tapi jangan bagi makan tengah hari pula. Boleh lah orang kan. Pukul 12 dah bagi makanan kan. Okey, hari Sabtu Ahad kan. Wah sangat tu. Okey, pukul 4 ke 5 tu logik lagi lah masak kan. Okey, boleh? So, ada ke nak tanya apa-apa? Ada ke? Tak ada.